tetap sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Khairuni Official. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Di video kali ini saya akan mereview kulkas Sharp Sakura series tipe SJN162. Kulkas Sharp satu pintu Sakura series terinspirasi dari kecantikan bunga sakura yang berasal dari Jepang. Memiliki 3 varian warna yakni merah muda, biru muda, dan hijau muda, sehingga memberikan kesan damai dan menenangkan pada ruangan. Untuk sahabat yang sedang butuh kulkas Sharp, bisa lirik kulkas Sharp Sakura series SJN162 ini. Produk yang satu ini hadir dengan fitur direct cooling system sehingga bisa mempercepat proses pendinginan untuk pendinginan makanan dan minuman. Desainnya cantik dengan ukiran motif sakura di bagian depan pintu. Produk dengan satu pintu ini praktis digunakan. Dengan bahan tempered glass, kulkasnya lebih tahan lama. Kulkas ini memakai daya listrik yang rendah. Dengan teknologi dari Jepang, kulkas yang satu ini hadir dengan full insulation sehingga setiap bagian kulkas memiliki pendinginan yang lebih merata. Kulkas satu pintu ini dibekali 5 perlindungan standar Jepang, sehingga membuat kualitas kulkas Sharp tahan lama dan aman saat digunakan. Kelima perlindungan itu adalah perlindungan voltase tidak stabil. Kompresor kulkas Sharp memiliki toleransi tegangan yang jauh lebih baik dibandingkan kulkas lainnya. Perlindungan terhadap ketidakseimbangan, kulkas Sharp mampu meneleransi kemiringan tempat hingga 15 derajat. Perlindungan bahaya api, papan sirkuit lemari es memiliki plastik perlindungan tahan api. Dan perlindungan terhadap getaran atau sebagainya. Kecil tapi tangguh, itulah ciri kulkas satu pintu Sharp ini. Selain dilindungi oleh 5 perlindungan standar Jepang, fitur tempered glass tray kaca yang mampu menahan beban sampai 100 kg menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan pada saat memilih kulkas satu pintu milik Sharp. Keunggulan lainnya adalah hemat energi. Seluruh kulkas kiri series masih dapat beroperasi dengan daya rendah 90 watt. Kulkas Sharp satu pintu ini spesifikasinya kapasitas total 133 liter. Kapasitas penyimpanan 128 liter. Kapasitas freezer 20 liter. Untuk konsumsi daya 80 watt. Dan dimensi produk kedalaman 550 mm, lebar 535 mm. Untuk tinggi kulkas ini yaitu 970 mm. Harga kulkas ini di daerah Sumatera kisaran Rp1.680.000. Mungkin untuk teman-teman di daerah Pulau Jawa lebih murah sekitar 300 ribuan. Yang intinya untuk sahabat sudah tahu jumlah besar yang harga kulkas ini. Tetap sehat dan bahagia. Sampai di sini perjumpaan kali ini. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Semoga bisa menjadi referensi untuk sahabat yang ingin membeli kulkas Sharp satu pintu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.